TM guidance. Set the Dhamma. Diangkat oleh Irsyad. Fazli. Ada Fazli Roslan. Bola memercikkan libasan gulung yang berbisa, Khairul. Ya, satu teknik rejaman yang baik yang dilakukan. Timnya di tangga yang ke-8. Fazli. Kali ini libas untuk Fazli membuat rejaman agak sukar. Permainan yang keempat ini. Fazli naik. Walaupun hantaran yang dilakukan oleh Azwan Murim agak jauh, tetapi Fazli dengan lonjakan yang tinggi, libasan yang baik, masih mampu lagi membuat satu rejaman. Khairul, banyak peminat yang mengharapkan agar Fazli Roslan dapat menyarung kembali jersi negara. Ya, sebenarnya beliau untuk menggalas tugas sebagai seorang killer yang terbaik di Malaysia ini. Perhatikan bagaimana Fazli Roslan naik melakukan libasan, dapat diblok oleh Tengganu, memintas dengan kelebihan satu mata. Dapat diapung oleh Tekong. Fazli sekali lagi di sana. Kali ini Afifuddin. Afifuddin apabila Fazli membuat satu rejaman dan akhirnya memberikan mata seterusnya kepada regu ATM ini. Menjadi syarat sungkir oleh Hasman tadi. Oh, menjadi angkat oleh Tekong Tengganu. Dilakukan oleh Irsyad, rejaman yang dilakukan oleh Afifuddin tadi. Tetapi kesilapan tadi yang dilakukan oleh Azwan, tetapi bola itu terus masuk ke gelanggang ATM. Ini memberikan mata bekas kilo pasukan kebangsaan. Cantik diapung peluang Afifuddin. Wow. Membayangkan pertarungan sengit akan berterusan. Fazli. Selan. Biarpun Afifuddin naik, sudah mampu melakukan blocking, namun lantunan bola keluar gelanggang. Fazli. Sekali san libasan gulung semakin berbisa. Sukar untuk dibendung oleh pasukan ATM Guidance. Ya, agak rendah tadi hantaran yang dilakukan oleh Azwan. Diangkat oleh Zulkifli. Fazli menanti. Setiap kali dia melakukan rejaman-rejaman yang kencang. Setakat ini, setiap pasukan dalam 8 pasukan yang bertanding memiliki kilo-kilo yang mantap nampaknya kali ini, Khairul. Nah, berdasarkan pada setiap pasukan. Ini membezakan pada tahun 2015, di mana pada tahun 2015, STL berlangsung dipertandingkan. Cantik apungan Nur Fazul. Cantik diangkat oleh Azwan. Bukan oleh Fazli. Namun sayang libasannya sedikit ke bawah. Tak kena je. Sayang sekali. Sedangkan rejaman yang dilakukan oleh Afifuddin tadi dapat dikawal dengan baik oleh Azwan. Dan hantaran kedua yang dilakukan. Dicungkir cantik oleh Nur Fazul. Disudahkan oleh Faizul, sedangkan kawalan bola pertama itu agak baik, tetapi apabila membuat satu hantaran, bola itu terus melepasi kawasan Terengganu dan dicungkil naik oleh Azwan Mohrim. Peluang untuk Fazli. Oh, cantik diangkat oleh Hasman Afifuddin. Satu rejaman yang baik dilakukan oleh Fazli, tetapi servis Hasman diangkat. Oh, dicungkir baik oleh Nur Fazul. Oh, satu tapping yang fancy yang dilakukan oleh Fazli tadi, mengelirukan pertahanan daripada ATM ini.
tetapi susulan tindakan yang dilakukan oleh Faizul itu ternyata bola itu terkandas di jaring. Fazli, kepada penonton-penonton untuk hadir untuk menyaksikan perlawanan pada tahun ini. Fazli, perhatikan libasan gulungnya menuju ke bahagian tengah, gagal diapung kembali oleh Hasman Ciamit. Cantik servis Nazmi. Nazmi, walaupun servis yang dilakukan terkena jaring, tetapi Zulkifli masih lagi mampu untuk mengawal bola itu. Dan satu antara yang baik dilakukan dari mereka iaitu Tekong Kebangsaan, Nazmi Najib, di set yang kedua. Fazli menanti. Oh, semakin bertenaga. Naik melakukan libasan dan memperolehi mata setakat ini nampak tinggi. Ya, apa yang kita lihat, apabila setiap kali Azwan membuat hantaran, bagi saya sebagai seorang feeder, bila hantaran yang baik ini datang ke arah pemain. Bijak. Kerana apabila melihat kedudukan bola itu, tidak perlu lagi untuk servis di tangan ATN. Fazli menanti. Satu lagi libasan tajam. Mata untuk paskan Terengganu. Sungguh pun mencari tampan, namun bola meleret dan terkena semula kaki. Terkena semula kaki Fazli. Ini menyebabkan bola itu masuk balik ke gelanggang. Jaya diangkat oleh Nur Faizul. Libasan akhir-akhir diangkat Fazli. Peluang yang diberikan oleh pasukan ATM ini memberikan semangat kepada Fazli apabila kencang servis Nazmi diangkat oleh Zulkifli. Fazli masuk membuat satu hantaran pendek ke backstroke. Ini menyukarkan Afifuddin untuk membuat hadangan. Satu lagi perkara yang menarik ya Khairul, kita melihat keupayaan kedua belah kaki Fazli. Kedudukan sudah pun terikat 10 sama. Diapung oleh kepala oleh Fazli. Fazli menanti. Satu lagi tapping Afifuddin. Ya, satu tapping saja yang dilakukan oleh Fazli. Memandangkan kedudukan Afifuddin tadi untuk membuat satu blocking tadi. Bergemuruh. Kita menyaksikan kelibat libasan yang dilakukan oleh Fazli Roslan, bekas killer pasukan Kebangsaan. Ya, ini yang kita harapkan pada setiap pemain apabila setiap kali beraksi perlu menunjukkan kebolehan. Diampung oleh Nur Faizul. Oh, balik digunakan oleh Azwan. Fazli dalam. Terengganu, Khairul. Ya, saya sebenarnya saya amat terpegun dengan keupayaan Azwan apabila setiap kali rejaman-rejaman yang dilakukan oleh Afifuddin beliau dapat mengawal rejaman-rejaman itu, kawalan dari segi berikan pujian kepada Azwan Murim. Servis Nazmi diangkat. Satu lagi apungan yang baik dilakukan oleh feeder. Menyukarkan pihak sebelah untuk membuat hadangan. Dia berani membuat hantaran pendek, hantaran ke belah kanan. Ini yang ATM ketinggalan 3 mata. Fazli di sana. Diapung baik oleh Nur Faizul. Afifuddin. Servis perlahan membuka peluang untuk Fazli. Mata terus Terengganu mendahului 18-14. Itu ya. Apa yang kita lihat lagi ya. Azwan membuat satu hantaran ke sebelah. Libasan dari Fazli Roslan untuk Terengganu Turtles. Fazli sekali lagi. Kali ini tepat blocking Afifuddin. ATM meraih mata yang ke-15.